saya mempunyai isteri bernama Mak Yatin. Isteri saya Imam Farizah binti Umar Arif dan saya punya 6 orang anak. Dan menginap di rumah pangsa PTR Seri Pantai ni 11 tahun. Mungkin Tuhan tunjukkan saya dapat rezeki ni. Jadi saya bersyukur Alhamdulillah dapat benda macam ni. Mungkin meringan beban saya je. Macam mana pun saya memang bersyukur Alhamdulillah. Kepada Kementerian Wilayah Pertuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan terutama sekali kepada Pusat Zakat TNB, maknanya Tenaga Nasional, yang telah memberi sumbangan pada diri saya. Pak Cik dia sakit kena saraf dia tu tak boleh pulih lah kalau doktor bagi tahu. Sampai akhir hayat dia macam tu. Tapi saya doa juga hari-hari semoga pulih sedikit pun tak apa. Dia tanya ulang-ulang, tanya berulang-ulang kali itulah. Dan lupa-lupa. Eksiden balik kerja. Yo, eksiden tu balik kerja ni motor eksiden teruk juga lah saya. 2 bulan koma kat hospital. 2 bulan koma kat hospital. Allahuakbar. Terima kasih banyak-banyak pada siapa yang membantu saya mendapat kat rumah. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Terima kasih saya ucap kepada DBKL dan Zakat Wilayah, Wilayah Persatuan dan bantuan dari TNB mendapatkan saya sebuah rumah. Terima kasih juga kepada Kementerian Wilayah Persatuan yang menolong kami sekeluarga di sini mendapatkan sebuah rumah. Ini saya bersyukur super sangat sebab dah lama saya berniat nak membeli tapi tak dapat-dapat. Simpan duit habis yang ada ni habis lagi untuk perubahan dia, tapi saya pasrahlah pada Allah tapi Tuhan dah bagi rezeki saya Alhamdulillah. Ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah.